Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum usah dituntut oleh agama itu
refleksi diri. Kalau dalam bahasa agamanya muhasabah, hitung diri. Satu tahun yang sampai lewat niki, apakah lebih banyak amal soleh atau amal jahat yang telah berusaha. Sehingga tiara yang kiamat yang pelusan tidak termasuk gerombolan orang yang suka protes demo di hadapan malaikat Allah. Protes yang pelusan itu kenapa yang pelusan dimasukkan protes kita? Kenapa orang-orang itu nanti dia yang kiamat ini depan pada protes, depan pada demo di malaikat? Karena di dunia dia tidak masih berbuat salah terhadap seluruh amal soleh yang pernah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis beliau dalam riwayat Imam Ad-Dailami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatu asya'a tuhbitul a'mal." Ada 6 perkara bapak-bapak ibu-ibu yang akan merusak seluruh amal yang berusaha. 6 perkara niki bapak-bapak ibu-ibu nggih yang sedak pahala sembahyang, yang sedak pahala puasa, yang sedak pahala tiap perumusan saluban ngaji di mana masih turun tinggi, yang sedak pahala pengantinan, yang pahala pahala tiap perumusan di ketoroyok bangun masjid, yang sedak pahala para sendiri niki berbakti ke suaminya, yang sedak pahala seorang anak berbakti kepada orang tua. Jika makhluk niki ada di dalam diri tiang pelusa, tentu tiang pelusa tidak ingin yang nama ini ada. Lalu perlu tiang pelusa milikan makhluk nabi sanam ini. Bahaya laten dalam bahasa Melayu, sangat berbahaya jika 6 perkara niki arah di diri tiang pelusa, sehingga seluruh amal tiang pelusa ini tidak ada harganya di hadapan. Kalau memiliki arah di arah yang berusaha. Nanti yang pertama, al-istighalu bi'uyubin nasi. Dalam redaksi hadis yang lain menyebutkan al-istighalu bi'uyubil khalqi. Tiap berusaha memiliki sibuk mencari kelemahan dan kesalahan orang lain. Tiap berusaha tidak sibuk dengan kekurangan diri. Lembut yang berusaha ini Papa Batur salah sekali, Masya Allah, kebeli jari Sirau. Salah yang berusaha beli-beli yang terbeli aku. Lembut salah Batur membeli kuman, marah beli gajah jadi gara-gara yang berusaha ini demen ngeraus, demen begibah, demen begosip, demen namimah ketung-ketian raus dari tukang fitnah. Akhirnya usah saja rahim yang beli awak kayu gara kenyang ngerok ngelor rumah fitnah nah ini usah saja rahim semain satu lagi gira ngelor beras masjid kayak kemana ini jadi fitnah dengan pokok fitnah payah fitnah dibawa jadi pemimpin beli tanggung baru depan kayu kempeng disini peran ke kafe masjid. Wah, kami masjid ini baru-baru diri tangkong. Kita ini sibuk bersusun, sibuk dengan aib orang. Apa manik Rasulullah dalam salah satu hadis sahih beliau? Tuba liman shawalahu bi'uyubihi an uyubin nas. Betapa beruntungnya orang yang sibuk dengan kekurangan diri, dia tidak sempat mengurusi kekurangan orang lain. Itu lunas marah bapak-bapak ibu. Gih, lamun dengan ini usah sejarahnya. Lamun kesana itu dengan ini, ya jelas maafan. Lagu yang kuat enak. Gih, bapak-bapak ibu. Lamun yang mengusah ini pada sedikit arah salah. Jelas maafan. Lagu yang enak, sebentar lalu. Bi bukti makin misalnya usaha sejarah yang munas macam ni usaha sejarah makin arak salat di sebidian makin ni mohon ngomong sebidian angkat kagak dari muak tanya jadi manusia usaha salat namun terkena tuan banyak kat dari
Dan marah ini ibu ke? Bu! Oke. Dengan ini kejenglah maafan lagi awet. Dakak sakit, kemarin sakit, kemarin mereka. Nah, sehingga kemudian yang perlu saya bapak-bapak ibu, mohon maaf, kenapa negara, kenapa sebuah daerah, kenapa sebuah desa, kenapa sebuah dusun atau sebuah komunitas itu sulit kemudian damai karena ada di antara komunitas kelompok masyarakat itu senang membuat kesalahan orang lain. Al-Istighal di Allah Yudhu, dia sibuk mencari kesalahan orang lain. Padahal dia benar-benar usaha saja lahir korupsi 1.000, dia sak korupsi 1.000 di lahir diri. Yurlah orang ini rebak limang sak sekali yur terutama lagu ia rebak sak bilang tu yur lah yur. Ini marah ini ibu ke? Ibu kurang kepek tak kering-kering si bapak sak sejelun ini ya tau si dia bilang dulu kamu ya sekian sebab ya. Nah, kalau ada penyakit niki di dalam aten yang melonggosani, dalam tingkah laku yang melonggosani bapak-bapak ibu-ibu, maka amal sebaya, amal puasa, amal haji, amal zakat itu rusak pahalanya di hadapan Allah subhanahu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak ibu-ibu, menasihati tiang dalam sebuah wasiat beliau. Nabi wasiat bagi Nabi, al-mu'minu baina khamsi sadad. Ustaz sajalah ya. Al-mu'minu baina khamsi sadad. Orang-orang yang beriman juga berada dalam lima tatanan besar. Ini kita tanya dengan lisan al-istilah. Al-mu'minu min baini khamsi sadad. Orang-orang beriman, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada dalam lima tantangan besar yang kemungkinan besar sulit yang perlu sami menghindar. Nah, ini kisah lima niki yang pertama, mukmini yufsidu. Pada jantar jadi umat Islam lagi dua berarti di pada terjadi masyarakat yang kita tahu lagi dua sedak ada dua cerita besar ini pada tak sekenara lagi dua ada pernah ada dua ada seacun misalnya pada tak jadi ketua RT lagu timin datang dulu Pak Kadus itu pada terjadi ketua RT ini papa masyarakat terbit kiri-kiri mana itu mu'minin yuksil pada tak Islam dan pada Islam nanti sariah masyarakat itu dengan jauh pada hari Senin balik duit dengan ilmu menolong lebuah masya Allah silakan kota royong di bawah pengumuman di libur royong lalu melecah dan penipahan di bagian di kota royong mu'minin yur sil sesama umat Islam saling menentu sesama umat Islam jadi provokator sampai ngaku lalu baik lupa kali nanti bisa jadi provokator ini Quran pun jarang sebuah daerah niki rusak karena bom bapak-bapak paling banyak rusak niki karena lisan yang tak berulah. Cocok Rasulullah peringatnya mabluk ala lisan kuasai mulutmu karena dia berbahaya. Sila boleh yang berusaha banyak bicara, tapi harus ada manfaatnya. 80% menyebabkan yang berusaha di daerah tersisa dalam kubur, tersisa dalam
cocok ahli zikir dalam zikir sirnya, menjelang zikir sirnya, lisan niki, lidah niki, pelemasan niki, ulah tapi kok kata-kata setiapnya lagi dulu. Agar kemudian begitu dihembuskan, ia keluar dalam kalimat Allah, Allah, Allah. Ia terparan dalam rukun iman yang keenam, arafana af'al. Selalu yang datang dari Allah, semuanya adalah ketentuan dari Allah. Akhir yang rumusan takdiran Allah. Tunas mana bapak-bapak ini? Apa duit dengan setengah itu murah dan serius? Kencing manis, liman bayi, kencing manis, liman bayi, jalamu, rambu, si murah kalau kesini, bapak. Jadi, karena apa? Karena tiang terobosan tidak tuntas walaupun iman yang keenam. Dukun iman yang keenam yang disebut yang terobosan diperintahkan beriman bahwa seluruh untung jahat dan untung baik ini datangnya dari Allah. Kalau tiap pelaku yakin di rukun iman yang keenam, bukan tabrak sini, bapak. Ketika tiap pelaku dapat musibah, ya memang ini dari Allah. Berarti ini yang terbaik. Boleh di sini. Matuk mati bisa saja lain datang-datang ke dia yang kenal kantor bisa. Sampai main sini, ini main yang paling baik. Ikatin suruh sama. Ibu, matuk lomo mati boleh berkelip ini tertatur lomo kepeng si bapak ini sama ya lomo ngome ya nanda kepeng yang ini ada nara dengan lomo pahala dengan sana. Yang kedua al-mu'minu min baini khamsi syada'id wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengakui keberadaan Allah itu berada dalam lima tantangan besar. Yang kedua adalah munafikin yubjil, orang-orang munafik yang membenci. Lalu dengan munafik, bapak-bapak, ibu-ibu, netek teman segera dengan nanti barang itu libawa itu lekutainya di mirah. Lepun darah usaha terakhir di tinggung upah silap bapak-bapak ibu ke rumah ke masjid di dekat pengajian alui saya jenak ini ada sebuah turun-turun kita tapi dia tidak lagi. Nah ini orang munafik, dia sudah tidak beramal tapi membicarakan amal. Oh, dia sudah tidak ikut bersedekah dan berpuasa sedekah dan wa munafikin yubghidu, orang-orang munafik yang kemudian membenci orang-orang yang beriman. Jadi tantangan terbesar umat Islam itu sesungguhnya berada di dalam umat Islam itu sendiri. Sehingga orang-orang kafir, bapak-bapak ibu-ibu, untuk merusak Islam ini, tapi ya umat Islam bersih sesama umat Islam. Tapi ya ajaran-ajaran baru, niki halal, niki bid'ah, niki kafir, sehingga dikadik neraka. Barangnya lu jadi panitia semua. Gitu. Lu yang barangnya. Coba tiap lomba sandi mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari Nabi Allah Daud alaihissalam. Nabi Allah Daud alaihissalam baik sempat berdoa di panisida Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan, agar aku dan umat-umatku dan seluruh umat manusia beriman dengan indah kepadamu, beriman dengan paripurna kepadamu, maka aku memohon kepadamu, ya Allah, dia lunas ritual mikir, coba penjaraan, mematikan, ada tibis ini mati, coba silah, tenang, gimana? Ya doa Nabi Daud alaihissalam dan bapak-bapak tujuh ya Allah yang lunas di rumah di kisina adiknya di rumah yang tenang ibadah adik sembahyang tenang gaji khusus adik keharap maling adik keharap dia kira ngelihat pegawai ngelihat kepekan ini disuruh ngomong terong terong baik ujian pulang kudek dan terong bisa ini. Nah sila yang lunas di
dimana Allah menjawab doa Nabi Daud alaihissalam. Wahai Daud, permintaanmu tidak mungkin aku kabul. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kenapa yang belum matur dikit di pada Bapak Sabi, ada sapunan yang Bapak Sabi ini kurang berumur, betul-betul. Bila itu betul-betul selalu sedikit sepada aku masih baik, jangan berani. Nabi doang ini, di tengah pelan-pelan ini. Nabi Allah Daud tidak diterima. Nabi Muhammad pernah juga doanya tidak diterima. Ketika Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Muhammad, aku berikan engkau 3 buah doa. Ya kemudian seluruh doamu yang 3 itu tidak akan aku tolak kata Allah. Silakan kau meminta 3 hal. Nabi doa dari Muhammad yang ditolak ketika Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah, akan aku berdoa agar seluruh umat manusia ini beriman kepada aku. Apa jawab Allah? Kalau itu tidak mungkin. Agar ada benar manusia yang menugaskan iblis itu jadi penggoda, agar kemudian ada itu. Jadi Nabi Muhammad berdoa doanya tidak diterima. Bukan dengan kepotongan yang pengusaha ibu-ibu sekira ngelawan Islam kita. Pasti doa juga tiap pengusaha ini tidak diterima oleh apa? Kenapa? Karena mungkin doa tiap pengusaha ini tidak cocok. Atau tiap pengusaha ini masih luwih nakaran, hijab ini masih banyak yang kemudian menutupi doa-doa ini sehingga tidak nyampe kepada Allah. Kemudian doa Nabi Daud alaihissalam yang kedua. Niki ada disampaikan kira-kira Al-Quran tadi niki bapak-bapak ini. Doa Nabi Daud yang kedua adalah, ya Allah, aku mohon kepadamu agar seluruh umatku bisa beribadah dengan tenang kepadamu. Kalau doa pertama aku tolak, maka doa kedua aku mohon jangan aku tolak. Apa doamu yang kedua? Wahai Daud alaihissalam, Nabi Daud berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu silat yang tunas penjaraan bagi iblis ini. Ada yang keharaganku. Jadi makin bapak-bapak ibu lamunaran dengan salam untuk penjara, ia bukan barang baru dan bukan bid'ah. Sejak zaman Nabi Daud sudah ada penjara. Dan yang di penjara pertama adalah iblis laknatullah. Nah, doa ini dikabulkan oleh Allah. Seluruh iblis di alam ini itu penjara sisi Allah Taala. Terpenuhi apa hajat Nabi Daud alaihissalam. Seluruh iblis ini itu penjara. Muslim umat manusia nasrani itu pada siapa? Ia melarat dari masyrik sampai maghrib. Dinarat dengan lipatan. Ia sembahyang masalah Tuhan darah berdarah. Selain dari masjid, darah dengan lalu ngerampe, darah dengan lalu mekan, kepekan. Ika mek Islam pun sembahyang. Weh, pun dengan mati. Bingung Nabi Allah Daud yang disalah. Yuk, apa kata marah ini jadi. Dan doa doa Nabi Daud yang mengeluh. Yuk, dan darah dengan yang berat. Darah dengan jual kantor. Apalagi yang jual tujuh, penyakit itu. Malik berdoa Nabi Daud yang disalah. Ya Allah, yang tunas itu kau ini. Apa Malik Daud tulaka? Jadi itu semua. Apa itu tidak pernah ditulakan itu? Ini itu bukan Allah. Akhirnya dikembalikan iblis, dibebaskan dari penjara. Nanti maksudnya bapak-bapak ini itu, angin tahu ini beriman Nabi ini perlu dan jahat. Beda tahu ini kesalahan kalau dengar ada kerja. Beda tahu ini beriman atau tak di awal tadi kalau dengar ada iblis. Satu dia yang berusaha. Nah, marakat yang sabar ini, wa munafikin yubhidu. Jadi dengan sama nabi di depan, dengan teman di tiang berusaha ini, sama dengar. Cukup dengan singkat tahu, tapi jangan dengar dengan hati. Namun yang berusaha nyara dengan munafik dan tanda balik yang berusaha kita mendatang hati, minggu dengan buruk
naik masjid. Ah, iya. Saya sendiri naik, naik dengan menjarakan lagi baik selamat. Bisa. Kamu arah dengan kau seorang di sini bapa sebulan. Buruk katanya ini. Ini. Kami ibu-ibu ini kita tidak semah itu. Selarang ini contoh doang. Ini tidak semah pun saya lagi dalam naik masjid. Sehingga selagi ada dia jadi nanti turun-turun ke PKP. Dengar, tidak sama borong ngaji ah. Berarti iman ditulis. Ini tunas maaf bapak-bapak ibu maikin. Dia belum usah diperhatikan dunia medsos. Saya kira ke Facebook, saya kira ke WA, ini saya kira main Instagram, Twitter, dan kira kita sekarang maikin. Ya Allah maikin ini kita tidak tahu. Subuhan-subuhan di dunia medsos ini isinya banyak provokasi, saling ngadu domba. Ajaran-ajaran kita tidak tahu ini siapa yang buat status-status. Bagus tulisannya agama, namun kadang di tengah-tengah tulisan ini diselipkan ajaran yang tidak benar. Mengita asal sehat kawan. Gatan lima, tegede lima tengah sehat. Kita tidak tahu sumbernya dari mana. Akhirnya menjadi sumber fitnah baru. Terutama soal tunas maaf bapak-bapak itu soal corona. Kita mungkin jadi dokter harus sibuk kepada corona di tahun kedua pemerintah. Waduh pertama. Padahal kita bukan dokter. Sila yang belum usah menjadi rakyat tugas terjadi mati. Saya terjadi pun jangan kita sampaikan. Kalau dia belum usah bukan ahli kedokteran, bukan ahli kesehatan, jangan bicara. Kalau tiang pengusaha bukan guru, bukan seorang pendidik, jangan bicara pendidik. Iya, warna emas itu biru. Gitu. Karena nanti dinamika dunia ini rusak karena orang banyak bicara tentang sesuatu yang dia bukan ahli. Duit mana? Dengan jadi tukang awis, dengan bicara pakai bimbing, begitu. Padahal ini tidak ada itu katakan. Bermodalkan bubur, bubur beta tiap perusahaan merah dia berjamaah. Rawa mbah bubur, katakan. Tak boleh. Nah sehingga penyakit orang munafik ini bapak-bapak ibu-ibu di dunia medsos dia senang menebar. Udah beli masjid barang ini baru dengan penolakan bentar. Udah makin dong beli masjid jalan menolakan status sesuatu macam-macamnya. Oke? Wa munafik ibu gitu. Yang ketiga, tantangan terbesar umat Islam, tantangan umat Nabi Muhammad yang terbesar yang ketiga yang terjadi di lingkungan tiap promosami anak insya Allah di seliling tiap promosami yang ketiga adalah wakafirin yang dulu orang-orang kafir yang tidak pernah berhenti untuk memerangi tiap promosami dengan kami miki bapak-bapak ibu tidak akan ikhlas sampai tiap perusahaan mengikuti ajaran. Lalu cara dengan kalian ini makin bapak-bapak ibu netan bau dengan cara terang-terangan merusak Islam, dia merusak dengan cara-cara yang tidak terang. Bahkan banyak orang kafir makin bapak-bapak ibu menyusun kitab berbahasa Arab tentang Islam. Mutiak perlu saya memanggil saya tentang Islam. Muhyiddin baca kitab ini, Muhyiddin pelajari, ditahu sampai kitab ini dengan kan kaki mengaduk-aduk ajaran Islam. Contoh-contoh ini dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, bab ziarah kubur terubah menjadi bab ziarah masjid. Ini nyata. Kitab asli Al-Azkar ini adalah bab ziarah kubur. Satu bab dia
mungkin satu babiki pulang pulang dari laga. Nenten telaga nanti tapi dia rumah jadi bar ziarah masjid. Menikilah cara orang-orang kafir. Sampai memahami umat Islam, mun sedak kita tidak dia berusaha. Mun dia berusaha makin umat Islam tidak belajar umat Islam. Mun juga dengan kafir tahu tentang Islam. Mun merakam biru yang dia berusaha dia umat Nabi Muhammad. Ya tidak. Allah yang dengan kafir. Hati-hati makin bapak-bapak itu dalam bapak. Kodokan di jadari bapak, hati-hati beli kita. Ini hati-hati dia penerbit. Banyak kitab yang sudah berubah-ubah di sini. Ya. Termasuk Sahih Muslim. Ini kalau Sahih Bukhari dulu, namun kitab aslinya dulu, Sahih Bukhari itu tidak pernah berubah. Semakin-makin dengan orang saya Bukhari dulu ini tidak pakai nomor. Kemudian berusaha makin buta tentang ini. Maka kemudian siapa yang menguasai dia berusaha dengan kami. Karena Rasulullah SAW sendiri tegas mengingatkan dia berusaha. Orang kafir ini tidak akan pernah ikhlas terhadap orang-orang Islam sampai dia berusaha memiliki mengikuti ajaran Bumakin yang promosi tidak mau hadir dan dibarangi. Bulan bintit lain timbak, boya lingkup, nikin itu, boya tatin. Rumpuh, tetap tinggi di sini, rumpuh, rumpuh, ya rumpuh, tempat kalian rumpuh. Rugi besar yang promosi tidak mau hadir memanfaatkan rumah-rumah seperti itu. Ini, agar yang promosi bisa melawan peperangan dengan orang-orang kafir. Bukan perang ini, tapi perang teknologi, perang ilmu. Tunas maaf bapak-bapak ini. Produsen terbesar nuklir hari ini di negara. Pertama Rusia, kedua Amerika, ketiga China, dan makin yang keempat Korea. Dan apa yang dianggap menjadi lawan ini? Dengan mati yang tengah patut dijelok tahu dia kesihat ini sih menjadi ustaz. Ini orang-orang muslim. Gini, coba mau makin belum seminan bapak-bapak ini. Banyak pemuda-pemuda Indonesia yang cerdas karena di negara tidak memiliki slot diambil oleh negara-negara luar. Contoh makin nanti istilahnya vaksin. Vaksin saat yang belum saya dengan suntik ini ternyata karena Indonesia dia dari kulit Cina kemik dengan Cina sambil dimana ilmunya dimanfaatkan oleh orang luar padahal karena Indonesia umur di bawah 30 tahun masih banyak ini kenapa? Karena di negara dia tidak memiliki slot ini. Akhirnya dia keluar. Karena di negara orang-orang yang berilmu niki, ahli-ahli riset niki, gajinya kecil. Ini, coba pelurusan bina niki di Arab Saudi, bapak-bapak ini, dengan jadi imam, itu bahaya. Ini, jadi hati tau. Lidri-lidri jadi imam, jaga patut imam, gak banyak di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Umat, mengolaskan itu. Di mana tempat itu masih doang jadi di minruku pada suara orang kena alamak pada di suara jenuh si kawan di degen-degen mulia nasa jadi mamu ada di degen-degen pahami banyak ini mumaruan desa tahu orang-orang kami bapak-bapak ibu. Coba kalau keseminan bagaimana para misionaris merusak generasi muda di beberapa daerah. Macam cara terjadi iming-iming pegawai lebih dari sekian pokok sambil ikuti ajaran agama. Ini, nah
benteng terbaik yang harus tiap pengusaha lakukan adalah hadiri majelis taklim. Makin niki bapak-bapak ibu-ibu iblis bikin bunuh kue ini menyikin bocor orang. Kenapa? Karena dia belum sampai hadir di majelis. Jadi yang keempat bapak-bapak ibu-ibu, tantangan terbesar yang mengusahai sebagai umat Islam adalah wa syaitani yudilu. Iblis, setan yang kemudian menyesatkan dia belum sampai. Ini contoh bapak-bapak ibu-ibu Dunasmat ini sekedar contoh ibu-ibu namun logo gedak, makin gedak di bawah dan tiap sampulan tangan bapak tengah jimanak ini itu kantor ini dimimpin mulai ustaz wanyu secara pak assalamualaikum mulai kata ini kita jimpet kita boleh bawa anak terima angkat-angkat kalau kau pada hasil bila itu mulai seramai ibu mulai assalamualaikum dengan nyanyi mulai seramai ibu mulai pesanin-sanin diri cari mulai ikhtok bapak nyanyi wah tak setuai tak kanan tak kiri naik lagu maka papa keboyan final dia lagi dulu ketika ada penalti antara Italia dengan Inggris ya Allah antara punya final dan kejap-kejap serius ini kemana lagi ibu ibu yang pekat Tuhan jawab ibu ibu ini ibu yang pekat seperti ibu ibu yang pekat Tuhan yang dokong jawab ini nah. Arab bobong serminan pemain sepak bola jam hati bisa saja ya jadi pemain sepak bola internasional dia saya kata Cristiano Ronaldo anggap dia yang pemain Bayern Munchen bisa tapi saya kira bunjau aku niki sudah sebenarnya ada banyak itu pemain Arab Arab bawa sebenarnya ada banyak orang ada kaki lain di tengah ini ada pembalap Rossi MotoGP 3 tapi ada lagi pemain yang saya sebutnya memang harus tuh agak keluar pernah kalau sampingnya para MotoGP ini juga gila yang baik ini yang baik bisa saja yang bisa di barang sang Romo sedikit tapi lagu yang bapak-bapak ini mana sembahyang ke Jawa Hati lain mana ini yang terlalu yang lima bisa tahun yang lima wujudnya terus ikan jadi imam untuk diri lah terus saya gitu kan bisa tahun yang lima ndek jadi imam jadi mampu johan mudi hampir pilih selalu berusaha kami untuk kami hanya terbantu burung dengan balasan sedih dengan kami ini itu nanti sudah sama apa bapak ibu kita tak sadar sering kurang ajar kalau ada papa ke munas maaf boleh tinggi baik bisa disediakan nama-nama dulu ini pun ini aku berita gosip si rusuk luar biasa tapi giliran sembahyang bapak-bapak ini di jalan muka api
sakit sembahyang. Udah sakit sembahyang tamu. Nih, senini saja ewek tamu kita sembahyang. Kenapa? Kok pemain sepak bola bisa khusyuk dengan permainan yang berusaha kita berhadap dalam itu dengan khusyuk? Kenapa? Karena yang dimiliki masalahnya sendiri ke bapak-bapak. Kita masih terlalu dekat dengan yang dimana masih ke depan saling mandir, masih ke depan bergaul menjadi yang munafik, masih terbener masih teman saya kira benarkah akidahnya orang-orang kafir? Yang kelima, wa nafsin tunazi'uhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tantangan terbesar umat Islam yang kelima adalah wa nafsin tunazi'uhu. Nafsu yang terus memberontak melawan kekuasaan Islam. Nafsu niki 24 jam berontak lawan kekuasaan Islam, Bapak-bapak. Jika mengaji merani ki berontak. Ini tengahnya marani kita kebanyakan pikiran. Ini tengahnya marani kita bertais dan pikiran yang dibunuh kita dan pakar lewat lain. Kenapa? Wa nafsin tunazi. Karena di dalam diri yang berkuasa ini ada nafsu yang 24 jam tetap berontak melawan yang berkuasa ini agar yang berkuasa ini jauh dari Allah. Memakin yang berkuasa ini hawa nafsu yang terus berontak di dalam diri yang berbohong di sana.
Nikilah lima wasiat yang diberikan Rasulullah SAW yang menjadi tantangan besar umat Islam, sehingga cocok Khatib Al-Asma dalam sebuah kitabnya menjelaskan di panitia berwasana asmul wasiyati salah satu asmiya anak itu penyebab utama yang berwasana melakukan perbuatan maksiat. Nanti ini yang pertama anak kibur sombong itu duit dengan sombong si pegawai, duit dengan sombong si jabatan, duit dengan sombong si hati, luwe dengan sombong si wajah, si ingas sombong dengan nama, sombong lewat pemimpin jalan, si gatah, gatah si sombong, si jabatan, jabatan si sombong, ini si sempurna Allah, sempurna Allah si sombong, si pakaian si sholat, pakaian si sombong, sehingga tiap perusahaan ini dia melakukan perbuatan maksiat. Ciri-ciri hati saat sakit ini bahasa para ulama itu pertama gampang dari perbuatan maksiat. Ini marah itu tidak sama Pak Yusin Pak makin dia yang marah itu turun-turun lagi dengan kekuatan dia yang berbuat ini mustahil dulu. Jadi orang-orang yang kemudian hatinya rusak ini, hati saat sakit ini parah itu gampang dia untuk melakukan perbuatan maksiat. Ciri-ciri orang yang kemudian hatinya rusak, kata Rasulullah SAW yang kedua adalah berat dia untuk melakukan kebaikan. Dan kata Ibn Bahir di masjid dia ditanya, ini dakan dulu ibu bagi pedagang dan milih rumah mana-mana tadi cek sebelum. Coba kalau bisa mengingat dua malam yang lalu di dalam Arab waktu Bani Tama ketika Tuhan berkosan melelang bikin panah di Bait Masjid, Masya Allah berlomba-lomba jamaah tiang 9 meter, tiang 10 meter, tiang 5 meter, tiang 10 meter. Saya tidak mungkin jadi dapat jariah dapat sampai meninggal dunia seumur tanah nanti dibangun menjadi lembah pendidikan mana seumur itu kemudian mengajarnya dan di panitia dulu. Pada barang ini lagi dulu kita ada cek petang sebelumnya cinta orang satu seribu ini kalau sekarang berat tidak satu seribu sekat berat tidak sekat selain ribu berat selain sepuluh berat sepuluh seribu berat seribu sudah kurang aja. Ini karena ini tempat Allah saling menyembah Allah bayangkanlah Allah itu yang kita tahu berdua dan ustazah pun dan gara-gara yang berusaha membangun masjid ini mengambil bagian mana-mana dan cek maka dengan sebab ini kemudian dengan wasilah ini doa-doa yang berusaha ini jawab oleh Allah subhanahu. Asal masyah yang kedua adalah al-hirsu rakus dicocok mau bikin pambil mana? Ini dengan rakus. Ini dicocok dua, yang bertanggung dua, pang dua. Ini pang sabun lebih yang jilbab dua, si senakian gari-gari lalu tengah ini macet dulu di cerminan yang jadi jilbab lain. Mulai untuk paksa senakian mana ini? Ini dikurang usaha. Dengan ke masjid di nurunin, masjid nurunin pas pengajian sidang pira tanya, semangat dibilangin satu sendiri sidang pira kita rasa ketik datang-datang aja dia mau ini kami semangat sini dia mau di tahun ke dia doh bapak dong sampai nanti sidang dengan satu sidang sekat jadi dia mau ngaji rakyat sosial syukur dia menjadi ini. Tidak. Karena kita menjadi orang rakus maka kebiasaan tabiat syukur kita menjadi hilang. Asrul masyiah yang ketiga kata Khatib Al-Asra adalah al-hasad. Penyakit dengki. Dengan mau beli pare, mau beli mobil itu bodoh nanti. Ini tidak.
sehingga bisa sendiri yang sekeras dia memikirkan dengan mempoligami bisa nanti ketemu itu mempoligami kaji simpan diri kita bisa ini hanya dengan rasa ini. Nah tiang mengusahani makin yang terbaik nanti bapak-bapak ini mari kita kembali kepada budaya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nanti budaya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga di gaya desa, dijamin tidak berdosa oleh Allah. Lalu bilang dulu tidak pernah kurang dia beristighfar 100 kan? Dan pada Rasulullah wajib masuk surga dan tidak akan pernah masuk neraka. Lalu bilang dulu beristighfar 100 kali yang masih berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.